Gue percaya bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan hasil kerja keras dan usaha. Dan segala sesuatu yang mau gue lakuin, pasti gue rencanakan dengan baik. Tapi banyak orang bilang, semua itu diawali dengan doa. Enggak. Dari mana sih? Buka pintu aja lama bener. Lu dari mana? Dicariin mama. Dari mana aja kamu? Udah 2 hari gak pulang-pulang. Di rumah udah kayak hotel aja. Makan, tidur, pergi lagi. Boel banget sih mama, gak tau kok blip lagi pusing. Oh, jadi ini yang dimaksud dengan rencana dan garis waktunya Tuhan. Tapi kenapa justru berbanding terbalik dari yang semua gue harapkan? Apa ini yang Tuhan mau dari hidup gua? Apa ini rencana Tuhan? Apa lu termaksud orang yang percaya dengan rencana Tuhan? Iya, gua percaya. Halo? Iya, halo. Kamu udah pulang kerja belum? Udah. Kenapa? Oh, enggak. Aku mau ngajak kamu ketemuan abis ini, bisa enggak? Ada yang mau aku omongin nih. Oh, bisa. Mau ketemuan di mana? Di kafe biasa. Oh, oke. Oh, yaudah. Ntar lagi aku tewe ya. Bye. Oke, bye. Kamu pesan aja dulu. Put. Put. Hah? Ya.
Put, dari tadi kok aku liatin kamu main HP aja sih? Aku kan kesini ngajak kita ketemuan karena aku mau cerita. Ya kamu cerita-cerita aja, aku dengerin kok. Tapi ini aku lagi ada yang diurus, sebentar ya. Ngurusin apaan sih? Ah, udahlah. Terserah kamu aja lah. Oh, Liv, kamu kemana? Philip! Garis waktu dan rencana Tuhan gak mengubah keadaan menjadi lebih baik atau merubah segalanya dengan seketika, tapi mengubahkan apa yang ada di sini dan di sini. Dari mana sih? Buka pintu aja lama bener. Lu dari mana? Dicariin mama. Jadi guys, ini behind the scene-nya guys. Masa? Sekarang pukul 4:30 pagi guys. Yo. Dikit lagi, it's a wrap. Dikit lagi, pagi. It's a wrap. It's a wrap. Tes. Jadi guys, kita mau masuk rumah hantu. Kita